Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu. Jumpa lagi bersama saya. Di video kali ini aku mau ngonten masak lagi ya, teman-teman. Di sini aku mau masak menu sederhana, yaitu tahu telur saus tiram. Di sini sudah saya siapkan bahan-bahannya, yaitu tahu. Di sini aku pakai telur puyuh ya, teman-teman. Terus ada jamur. Di sini ada penyedap rasa, terus ada cabe, bawang merah, bawang putih. Di sini ada daun ketumbar, saus tiram, garam, lada bubuk. Terus ada wijen. Bahannya simpel dan mudah dicari ya, teman-teman. Ini cocok buat menu sehari-hari yang simpel atau buat bekal makan anak-anak kalian. Oke, ikutin terus dan tonton videonya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Nah, guys, di sini tahunya saya potong-potong kotak terlebih dahulu, dan di sini ada telur puyuhnya. Nanti aku telur sama tahunya saya goreng terlebih dahulu, baru kita masak. Oke.